Untuk sobatku, aku balas pakai piti, ya. Kenapa nyanyian itu? Ya, nangkaplah sendiri, ya. Ini kan lagi marak nih, ya. Akibat perbuatan pribadinya, ujung-ujungnya pemerintah. Ya. Ujung-ujungnya Jokowi enggak becus. Ya. Pasti kegesek-gesek. Besok pasti ada demo itu, ya, di kedutaan besar Singapura. Bela ulama. Ya kan? Seperti itu, ya. Besok ntar bela ulama, kesempatan dong. Ya. Kesempatan banget dia dicekal, jejak digitalnya tersebar di dunia ini. Ntar dicekal negara lain, ya. Nyalahin Jokowi pula. Demo, ya, rame-rame. Lihat aja kudanya itu lagi. Istilah. Siap bela ulama, siap mati, baru dilempar Jokowi aparat pakai air aja mejret kami ditembakin. Ya kan? Ya, udah kebaca lah seperti itu ya kira-kira ya. Jadi berujung kan nanti Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, takbir. Ya. Jadi berujung kan tegakkan keadilan. Pasti itu pasti. Pasti tegakkan keadilan ya. Ya. Pokoknya ya begitulah. Apapun judulnya besok turunkan Jokowi. Jokowi mundur kalau nggak bisa, nggak becus ngurusin ini somat. Pasti itu besok ya. Percaya nggak? Demo. Yakin lah. Gasak gesek, makanya aku bilang ini kaum pentol korek. Makanya aku bilang nih kaum pentol korek. Ya punya kepala itu bukan otak isinya api. Ya. Sedikit-sedikit gesek-gesek, nyala demo, ya kan? Ya, mengatasnamakan bela rasul lah, apalah, uhigur lah, apa, wah, pokoknya berujung kan nanti turunkan Jokowi. Lihat aja nanti, pasti demo itu ya. Siapa kuda-kudanya? Ya, orang itu lagi, ya. Yang orang-orang jadi bunglon, ya, bunglon-bunglon sejagat raya ini, ya. Ke mahasiswa bilang bela mahasiswa ke sono bela nabi ya tetap dia juga ya kan ke sono bela undang-undang perempuan dia itu juga bela ulama lagi sidang dia juga ya kan nah itulah berujung kan nanti turunkan Jokowi.